Halo Vespamania, salam mesin kanan. Jumpa lagi di channel Vespamania. Jangan lupa di subscribe, tekan lonceng dan share. Ini saya akan bikin tutorial bagaimana cara menyambung kabel kelistrikan dari Vespa. Ini adalah kabel dari magnet dari spool. Ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang saya akan nyambungnya. Tonton sampai selesai videonya. Sekarang kita cek dulu apakah ada setrumnya. Ini ada setrumnya. Ini adalah kabel dari platina. Biasanya ini ditandai dengan kabel warna merah. Ini yang dari platina nanti akan disambung ke coil. Menghidupkan motor kalau nggak pakai lampu, kita cuma menyambungkan kabel. Dari platina ke coil ini seperti ini, cuma disambungkan. Mesin sudah hidup, cuma menyambung kabel ini doang dari platina ke coil. Ini mesin udah bisa hidup. Jadi seperti itu, jika ingin menghidupkan motor, ini cuma kabel dari platina, spool platina magnet ke coil. Ini coilnya ini. Ini coil di sini, ini adalah kondensor. Jadi cuma seperti ini udah bunyi ini motor. Dan kalau untuk merangkai lampu, tinggal ini spool lampu kita disambung ke kabel lampu. Ini kita cek yang ada listriknya mana.